Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Ugas. Hari ini saya kembali di beraktivitas lagi di Rumah Ugas saya. Di sini lagi kebetulan pagi hari ini ya. Suasana lagi cerah setelah kemarin diguyur hujan dan kembali lagi beraktivitas di rumah unggas. Oke, sahabat peternak Indonesia. Seperti biasa pagi-pagi seperti ini saya beri makan ayam-ayam saya dengan beberapa atau sisa-sisa makanan ya. Sisa makanan. Nah, sekarang saya ingin mengecek anakan ayam yang lain dulu. Atau anakan ayam maupun indukan ya. Kalau ini indukan yang ada di luar ya. Yang di luar ada berapa yang tiga ini yang sudah bertelur. Kemudian ini yang empat ini, empat lagi calon indukan dan pejantan ya. Yang sana sudah selesai menetas, yang di bawah sana. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu yang usianya hari ini baru ditetaskan ya, baru 3 hari dengan hari ini. Apakah mereka sementara asik bermain atau nah ini? Ya, kita lihat dulu. Ini ada 9 ekor ya. Ada 9 ekor anakan Bangkok yang baru ditetaskan kemarin. Kemudian di sini 4 ekor ya, sisa dari ini usianya sudah lebih dari 1 minggu ya, hampir 10 hari. Ini sisa dari kebetulan ada pelanggan yang datang yang beli di OC Bangkok. Nah, ini tinggal sisa 5 lagi yang disisakan. 5. Kita matikan dulu lampunya. Kemudian yang di sebelah sana usianya sudah 1 bulan ya. Ini sudah hampir 1 bulan usianya. Nih. 4 ekor ini calon indukan. Ya. Ya, ada 4 ekor. Kurang lebih usianya sudah 3 minggu. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sana. Anakan Bangkok. Nah, ini karena hujan kemarin, jadi saya tutupi dengan penutupnya ya. Dengan karung. Nah, ini usia 15 hari. Baru pindah dari box lampu penghangat. Nah, kita pindahkan ke sini. Kalau di sini sudah dia usia 15 hari, saya sudah tidak menggunakan lagi penghangatnya. Saya sudah dibiasakan dengan tidak menggunakan lampu. Nah, sahabat peternak, jadi ini jumlahnya kurang lebih 16 ekor. Nah, baru
Jadi kalau memang usia sudah 15 hari harus dipindahkan ke sini. Jadi seperti tahapan-tahapannya seperti itu kalau versi saya di rumah unggas saya. Kalau di tempat teman-teman rekan-rekan peternak itu silakan, saya sesuai selera. Kalau selera saya seperti itu. Oke. Nah, yang sebelah sini ini 4 ekor, ini sisa. Ini sisa dari kebetulan yang lain sudah dibeli orang, dibeli orang. Ini usianya 1 bulan. Nah, usia 1 bulan. Ini sisa 5 ekor yang tidak dibeli ya. Selebihnya ini di sini sebenarnya ada kurang lebih 25 ekor di sini. Nah, yang lain 20 ekor itu dibeli masih umur 15 hari. Nah, ini tinggal sisa. Oke, sekarang kita ke bawah. Ke bawah. Ini ada 10 ekor ya. Ini calon indukan. Memang sengaja saya tidak jual ya. Tidak jual DOC-nya. Ini calon indukan, sudah umurnya sudah berapa ya? Sudah 6 minggu. Ini usianya sudah 6 minggu, 10 ekor jumlahnya. Memang sengaja saya tidak jual. Karena saya khususkan untuk indukan. Calon indukan. Ini lagi calon indukan. Jumlahnya 6 ekor. Saya juga tidak jual. Ini satu indukan ini. Nah, jadi bersaudara. Oke. Sama dengan yang itu juga satu indukan. Ada 10 ekor. Ini satu indukan 6 ekor. Karena memang saya akan buat jadi calon-calon indukan nanti. Ini umurnya sudah 2 bulan. Nah, umur 2 bulan. Ya. Umur 2 bulan ya. Jadi seperti ini penampakannya. Oke. Nah, di atas yang ini ada di sana lagi. Yang memang saya spesial tidak jual. Karena memang saya rencana jadikan menjadi indukan. Oke. Di sini, aduh sebentar, sahabat peternak, oke. Nah, ini 6 ekor, usianya kurang lebih 10 bulan ya, atau udah 2 bulan lebih, 10 bulan, 10 minggu, maksudnya 10 minggu, atau kurang lebih 2 bulan lebih. Nah, ini usianya 10 minggu. 6 ekor calon indukan baru. Ya, calon indukan baru. Nah, induknya yang ini. Nah, induknya yang ini. Oke. Kalau yang 9 ekor tadi yang masih umur 3 hari, ini induknya. Yang masih di lampu. Di box yang ada penghangatnya, ada lampu. Induknya. Oke, masih dengan ayam Bangkok saya. Yang tadi 10 minggu ya, atau 2 bulan lebih. Kita kakaknya yang mana? Ah, ini. Kemudian ini yang kakaknya. Sudah 3 bulan lebih. Ini usianya, ini ada 4 ekor sebenarnya. Ini 1, 2, kemudian ada yang warna hitam sama putih lagi. Ini ada, oh ya, di luar sana. Itu. Mereka ada di luar. Jadi itu 3 bulan lebih usianya.
sudah mau hampir 4 bulan. Karena memang saya sisakan itu sisa dari orang datang untuk membeli. Sudah. Jadi tinggal saya sisakan 4. Nah, kita ke sini. Ini usianya sudah 4 bulan lebih. Nah, ini sudah mulai belajar bertelur. Nah, ini bersaudara. Kalau yang 3 ini, ya, ini calon indukan. Nah, ini sudah mulai belajar bertelur. Nah, 3 ini saudaranya ini jantan 1. Saudaranya jantan 1. Sudah 4 bulan lebih usianya. Nah, seperti itu sahabat peternak. Oke. Khusus untuk ayam-ayam Bangkok saya. Nah, pertanyaannya kenapa ini lampu ada di sini? Jatuh dari mana? Karena sebenarnya tempatnya ada di sini. Oh, berarti ada ayam naik ke situ. Dia mulai belajar bertelur. Oke, sahabat peternak, cukup sekian dulu. Karena saya akan memberi makanan untuk ternak saya. Nah, ini penjaga rumah unggas. Si Hiro namanya, ini penjaga rumah unggas. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam peternak Indonesia. Salam dari rumah unggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.